Kementerian Pertahanan menumpukan empat agenda utama Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk diketengahkan dalam Belanjawan 2022 dan Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata ia merangkumi pemerkasaan usaha membela kebajikan anggota dan veteran, memperkukuh keselamatan negara sebagai keutamaan tertinggi. Ia juga merangkumi pengekalan tahap keupayaan dan kesiapsiagaan ATM serta menumpukan usaha penyelenggaraan aset segi ada. Jelas Datuk Seri Hishamuddin, agenda membela kebajikan akan memberi tumpuan kepada aspek perumahan dan perkhidmatan kesihatan. Memperkukuh keselamatan negara pula menjadi keutamaan tertinggi. Tidak hanya kepada kekuatan fizikal, bahkan menguatkan lagi pertahanan cyber segi ada. Turut diberi tumpuan, perincian perkara diperlukan tiga cabang perkhidmatan ATM iaitu tentera darat, tentera laut dan tentera udara termasuk berkaitan aset baharu. Saya telah bincang dan tekankan kepada TDM, TLDM serta TUDM bahawa apa yang paling penting ketika ini ialah tumpuan mesti terus diberikan terhadap usaha menyelenggara maintenance and servicing aset-aset yang sedia ada. Sebuah tasik utama di wilayah Konya, Turki menjadi kering kontang sehingga kenderaan boleh dipandu atas permukaannya. Sebelum ini, tasik Aksuhir mempunyai kedalaman lebih 6 meter. Malah menurut Profesor Geologi di Universiti Konya, Tahir Nalbancila, tasik tersebut pernah menjadi sumber air bagi beberapa wilayah berhampiran. Perubahan iklim bukan satu-satunya punca kejadian ini. Telaga yang digali penduduk bagi tujuan pertanian antara punca kemusnahan. Kini, ratusan nelayan telah hilang pendapatan. Seorang wanita kehilangan ibu jari kaki kirinya akibat tidak dapat mengawal mesin rumput ketika membersihkan halaman belakang rumah. Wanita itu kemudiannya tersadung ke belakang hingga menyebabkan hilang imbangan dan terjatuh. Dengan sekelip mata, mesin rumput yang dilengkapi bilah pemotong itu memakan ibu jari kakinya hingga hancur. Insiden itu dikongsikan oleh adik mangsa menerusi akaun TikTok. Spesies katak yang hampir pupus dipamerkan untuk tatapan umum di Zoo Chester di utara United Kingdom buat pertama kalinya. Nama saintifiknya Thelmatobius curius, juga dikenali sebagai katak tasik Titicaca kerana paling banyak ditemukan di tasik Titicaca di sempadan Bolivia dan Peru. Amfibia ini termasuk dalam spesies katak terbesar di dunia. Populasinya kian menyusut dan diambang kepupusan disebabkan permintaan sangat tinggi terutama dalam bidang perubatan tradisional. Seorang lelaki terkejut apabila menemukan seekor ikan berbadan jerung namun berwajah seperti khinzir di perairan Dracaena Medicea Porforio, Itali. Ikan dengan nama saintifiknya Oxynotus centrina merupakan jerung yang sangat jarang ditemukan dan hidup pada kedalaman 700 meter di bawah permukaan laut. Jerung berwajah khinzir itu juga berada dalam senarai merah Kesatuan Antarabangsa mengenai pemuliharaan semula jadi. Pelbagai paparan hashtag itu menutup berita perdana edisi Isnin 13 September 2021. Mendepani pandemik COVID-19, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara. Kita semua, keluarga Malaysia. Ya, terus kibarkan jalur gemilang, hashtag Malaysia Prihatin, hashtag Demi Negara, hashtag Menang Bersama. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.